tibalah saat yang dinanti kita nak dengarkan ucapan dan juga taliman utama wawasan kemakmuran bersama 2030 oleh Timbalan Presiden Parti Keadilan Raya. Dipenjarakan,
tiba-tiba inilah pengkhianat panci. Atas nama keadilan dipenjarakan.
ini dapat membahaskan isu ekonomi, dapat membahaskan isu wawasan kemakmuran bersama, dapat membahaskan isu perumahan, dapat membahaskan isu masalah anak-anak muda yang harus dilatih, dihilang, diberikan latihan dan kebayaran. Masalah nelayan, masalah penerok lefanda, masalah petani, ada atau tidak? Sebagai timbalan Presiden Parti, saya semalu kualiti pembahas-pembahas yang dipilih oleh MPN tidak ada kualiti dan mengandung. Berbeda dengan Tuan, minggu ini enggak ada dua parti lain bersidang, betul? Tiga parti Amanah Negara. Presiden Parti Amanah Negara Muhammad Sabu. Tapi lihat ketubuhan Muhammad Sabu. Bila dia bicara, membentangkan ucapan dasar, dia menghormati dan mengiktiraf menteri-menteri kabinet daripada Parti Amanah Negara yang telah menyumbang kepada dia. Bila dibuka perbahasan, perbahasannya mencerahkan dan membahaskan isu-isu rakyat. Dia peduli rakyat. Itu pembahas-pembahas Parti Amanah Negara. Pembahas-pembahas yang perlu jadi fokus. Kita jelaskan kenapa kita tidak ada. Tetapi program
Setiap negeri saya pergi, saya jumpa dengan anggota. Kerana anggota lah kami berada di sini untuk melakukan. Supaya kita dapat memperbetulkan ketidakseimbangan ini.
ataupun matlamat utamanya ialah to correct the imbalances yang berlaku dalam sistem ekonomi for the last decade or so. Itu yang berlaku. Kita ini masih setahun. Apa yang kita ingat sekarang? Oh, kita punya kadar kemiskinan guna tahun 71. Jajah seluruh negara dalam parti konvensyen tak benar. Kita tahu kadar itu tidak lagi realistik. Sebab itu saya sendiri bawa isu ini dalam kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-11 di mana kita memperkenalkan satu dimensi baru iaitu Multidimensional Poverty Index ataupun MPI di mana kadar kemiskinan bukan sahaja diukur dari segi pendapatan isi rumah tapi kita ambil kira soal lokasi, soal pendidikan, soal pengangkutan dan juga faktor-faktor yang lain yang menyebabkan keluarga tersebut tertekan. Maka dalam memperkenalkan dasar-dasar kebajikan hari ini, kita bukan hanya bergantung kepada 980, tetapi kita masukkan faktor-faktor ini supaya mereka mendapat bantuan yang lebih setimpal dengan keadaan sebenarnya. Ini bukan perkara asing bagi saya, sebab saya berada di Selangor. Inilah satu-satunya negeri yang telah naikkan garis kemiskinan rakyat di dalam negeri Selangor. Dulu kita guna garis kemiskinan persekutuan 980. Tetapi Selangor di bawah saya, kali pertama kita naikkan kepada 1,500. Saudara-saudari, saya dah puas. Janganlah nak insinuit, nak singgung, nak sindir. Hari ini yang tua sebut, lihat saja Selangor dah berjaya. Masih kau nak menang, kau pantai cari aku. Bukan saya tak kabur, tuan-tuan. Tetapi kerana dasar yang kita laksanakan di negeri Selangor lah. Akhirnya orang Cina rasa selamat. Peniaga Cina rasa terlindung. Orang India di estate rasa selamat. Orang Melayu merasa sejahtera. Akhirnya Cina India sokong Pakatan Harapan di dalam negeri Selangor. Yang kita masuk, kita menang 51 kawasan. Tiba-tiba semalam, pun dia. Keluar. Balik. Jat. Pecah. Janganlah terlalu obses. Ini pesanan saudara Tenjua mungkin malam ini yang akan berlaku. Jangan terlalu taksu sampai mata kita tutup, telinga kita pekak. Ya, kita tidak orang lain. Jangan. Saya tidak sempurna. Tetapi alhamdulillah bila kita tengok kongres hari ini, langsung tak sentuh soal ekonomi, tak ada pun. Di mana kualiti pembahasannya? Yang inilah saya jumpa Presiden pada 4 Disember. Tanya wakil-wakil. Siva ada, Tien Chua ada. Kita beritahu Dato' Sri, tolonglah. Pilih pembahas yang ada kualiti. Kita bagi kerajaan. Bahas soal dasar. Itu saja permintaan saya. Takkan itu profesional ke? Saudara sendiri saksikan semalam, langsung tak sentuh soal perumahan, langsung tak sentuh soal pekerjaan, langsung tidak sentuh soal ekonomi, langsung tidak sentuh soal pendidikan. Sedangkan kita, saya tunjukkan contoh, bila saya diberikan amanah untuk merasmikan Kongres Angkatan Muda dan Wanita, ianya berjalan dengan aman, harmoni, baik.
masih bendol ke? Kalau nak baca sejarah, kita ada 1001 sejarah yang lain. Mengapa nak baca sejarah yang boleh memecah perpaduan dalam hati? Kalau saya boleh tunjuk contoh teladan yang baik, kalau Kapten boleh tunjuk contoh teladan yang baik. Tidak pernah kita menang.
sehinggalah saudara Afif masuk ke sana. Yeah.
Saya ini endok lagi beban. Dan ini bernama ini tahan begini. Tapi ini fitnah, saya tak tanya pun. Saya turun ke jalan raya. Saya dipukul, mengaku sekarang. Kalau tak mengaku 20 tahun kena ISIS. Teman-teman ada. Ada video. Saya kata kalau ada video main lah di dataran Merdeka. Sampai tahap itu tuan-tuan. Punya sayangnya saya kepada presiden saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
pengucapan yang halus, percikan kata yang halus, membawa mesej dan makna.